tentang Oke, good. hari ini saya akan cakap macam mana kita boleh sign up kita punya member-member di bawah kita dan macam mana nak kumpul undi. Biasanya kalau kita bila kita daftar sebagai member, kita akan diberi satu ID. Dan di kebanyakan syarikat yang lain, mereka menggunakan sistem matahari. Maksudnya katakanlah ini ialah kamu, ya. Dia suruh kamu buka line. Banyak-banyak line di sini. Semua member akan diregister, didaftar di bawah kamu. So, katakan kalau kamu ada 100 member di sini, 1, 2, 3, 4, 5. So, kamu kena uruskan. Satu orang, kamu kena uruskan, kena jaga 100 orang punya membership. Tetapi di Atomy, kita tidak ikut sistem matahari. Kita ikut sistem binary. Katakan ini ialah kamu, boleh nampak kan? Ya. Dan di Atomy, kita hanya buka dua line saja. Macam seorang manusia, kita ada dua kaki, ya. So, kaki kiri dan kaki kanan. So, untuk lebih mudah faham, kita kata kita panggil kaki kiri line A, ini kita panggil line B, ya. So, bila kita dapat satu ID, kita pergi online membeli, ya. Kita akan mengumpul PV. So, apabila kita punya PV, ya, sudah sampai 10,000 PV, ya, kita sudah layak untuk mendapat komisen. 10,000 PV ini tidak bermaksudnya kita kena beli, ya, 10,000 ringgit punya barang untuk dapat 10,000 PV. 10,000 PV lebih kurang 70 lebih, 74 lebih hingga 100 ringgit punya pembelian, nah, dan kita sudah boleh kumpul 10,000 PV. Dan katakan kalau di bawah kita, kita cari satu orang di bawah kita dan kita register dia sebagai member. Katakan member ini dia pergi membeli. Bila dia membeli, bila kamu punya grup di sini, ya, okay, kita ada lagi satu kumpulan di sini. Dan katakan kamu dapat cari lagi satu member dan lagi satu member seterusnya kerana saya punya whiteboard tak cukup panjang. So di Atomy, ya, ini sistem, dia punya level, dia tiada cut off level. Bukan macam setengah syarikat, dia punya cut off level ialah begini. Saya kasih contoh di sini begini. Okey. Katakan ini ialah kamu. Ya, you, and then itu walaupun ada sistem matahari begitu, so dia punya level ada setengah, dia bukan ikut sistem matahari, walaupun dia ikut, katakan kalau dia ikut binary system juga, ya, dia ikut binary system, ya, tetapi dia ada satu cut off level. Maksudnya, katakan kalau selepas member yang ketiga, dari member pertama hingga ketiga kamu boleh dapat komisen. Member yang keempat dan seterusnya kamu tak akan dapat komisen daripada mereka walaupun mereka kuat membeli. Katakanlah kalau kamu punya member member yang ketiga ini tidak aktif, member yang kelima aktif. So, rugilah kamu kalau ikut sistem ini. Tapi di Atomy tidak. Katakan kalau kamu punya line di sini, kamu ada 1,000 member di bawah kamu punya A line, nah, okay. So bila member yang ke 1,000 membeli sesuatu, semua member-member di atasnya pun akan mendapat manfaat daripada PV-nya. Nanti saya akan kasih contoh lah, okay. So pada mulanya kita mengumpul 10,000 PV. Now katakan ramai orang cakap dia tidak berminat untuk buat bisnes Atomy. Dia menjadi pengguna saja. Sebagai pengguna, kita pun boleh dapat manfaat. Katakan di bawah kita, kita sign up, kita punya emak. Kita sign up kita punya emak, ya.
dan kita guna lepas kita sudah sampai 10,000 PV, ya, then kita sign up kita punya emak dan katakan emak kita pergi membeli atau kita guna ID-nya untuk membeli. Bila di sini sudah sampai ya 300,000 PV, ya, kita buka lagi satu line di sini. Katakan ini kita sign up kita punya abang, okay? Dan bila abang pergi membeli, dia punya PV akan membantu kita juga dan juga katakan kalau kita guna dia punya ID untuk membeli, bila sudah terkumpul 300,000 di sini, syarikat Atomy ya akan kasih kita lebih kurang plus minus RM80 apabila PV kita ialah 10,000. Katakan bila PV kita ID kita sendiri ya sudah sampai kita sudah kumpul lah 300,000 PV ya, okay. So bila di sini sudah sampai 300,000, sini pun sudah sampai 300,000. Kali ini kita bukan saja dapat RM80 daripada syarikat Atomy ya, kita akan dapat lah lebih kurang RM210 cash ya ke dalam kita punya bank account. So that's why menjadi member Atomy ya betul-betul berbaloi. So ini ialah apabila kita sebagai pengguna saja. Katakan kalau kita nak buat business Atomy, kita cari orang di bawah kita di sini dan orang di bawah kita di sini tidak semestinya orang dari Malaysia. ID yang kita ada sebenarnya ialah satu ID antarabangsa. Katakan orang di bawah kita di sini ialah orang Malaysia. Dan di bawah sini, kita boleh cari orang daripada Philippines, okay, daripada China, dan sini kita boleh cari orang daripada Rusia, okay, Rusia, India, ya, dan USA, ya. So di seluas negara kita boleh cari member-member dari sini. Dan apabila member-member dari negara-negara ini ya, mereka pergi online membeli. Katakan member yang di Philippines, dia pergi online membeli, dia sendiri akan mengumpul PV. Tetapi kita di sini pun dapat kumpul PV daripada dia juga. So that's why di Atomy ya, dia punya perkongsian tiada terhad. Saya kasih lagi satu contoh ah. Katakan sekarang kita ada 1,000 member, katakanlah sudah ada banyak member di bawah kita di sini ya. Dan member kita yang ke 1,000. Okey. Oh, tak nampak ah. Kecil ah. Okey, saya tunjuk di sini. Okey. Katakan member kita yang ke 1,000 ah. Okey. Pergi online membeli. So, katakan hari ini dia beli 10,000 PV, ya. Semua 999 member-member yang di atas dia pun akan dapat 10,000 PV di dalam mereka punya downline PV. So, ini bermaksud bahawa apa yang mereka beli dapat dikongsi dengan semua member-member yang di atasnya. Ini maksudnya perkongsian yang tidak terhad. Dan juga macam tadi saya cakap, ada setengah syarikat dia ada cut off level. Tapi di Malaysia, di Atomy, dia tiada cut off level. Katakan kalau member yang ke 1,000 membeli, semua member-member pun akan dapat manfaat dari situ. So, itu ialah kelebihan menjadi member Atomy. Dan juga bila kita masuk member ialah percuma. Bila kita sign up kita punya member-member dari negara yang lain, mereka masuk member pun percuma. So katakan kalau mereka pun nak dapat cashback. So kita ajar mereka macam mana nak buka, katakan member ini ya, dia pun nak dapat cashback. Tetapi di sini member Malaysia di sini dia hanya buka satu kaki saja. Oleh itu
kita kena ajar dia untuk buka lagi satu kaki di sini. Supaya bila dia buka dua kaki di sini, daripada sini kaki A, line A dan line B ya, bila sudah dapat 300,000, 300,000 dapat pairing, dan dia akan dapat cash balik. Ya. So of course pengumpulan PV ini ya, bukan kata kita kumpul serta-merta akan ambil masa. Tetapi tak mengapa, kerana PV kita ini dia tidak akan hangus. Bukan macam setengah syarikat ya. Kita tiap-tiap bulan kita kena tutup point untuk dapat komisen. Dan kalau kita tidak tutup kita punya point, kita punya PV ya, akan hangus. Tetapi kita punya PV ya, dia tidak akan hangus. Dia akan tunggu untuk kita sehingga kita sudah dapat dia punya target di sini. Then bila sudah sampai 300,000, 300,000, dia akan reset kepada kosong semula. Dan dia punya pairing sebenarnya dikira setiap hari. Katakan dalam satu hari, katakan sekarang kita sudah sampai ya 300,000 PV. Okay, hari ini kita dapat satu kali pairing pada sebelah pagi ya 300,000, 300,000, dan kita sudah dapat ya commission katakan RM210. Then sebelah petang ada lagi satu kali pairing, so satu kali lagi RM200 diberi kepada kita. So selepas 14 hari ya, ini commission akan masuk ke dalam kita punya bank account. Dan commission yang diberi ya ialah cash ya, dia bukan voucher, bukan point. Biasanya ada setengah syarikat ya, mereka kasih voucher, dia kasih point. So kita terpaksa guna itu voucher untuk membeli semula di syarikat itu. Tetapi di Atomy dia kasih cash. So dengan cash itu ah, kita boleh buat apa-apa dengan cash itu. Kita boleh pergi pump petrol, kita boleh pergi guna untuk bayar kita punya bill elektrik, bill air. So di Atomy ya, betul-betul berbaloi. Dan lain hari bila kita punya rangkaian lebih membesar, katakan kalau mungkin kita tidak ada banyak kawan, tetapi katakanlah saya kasih contoh, okey, supaya ini ya, okey, katakan member kita yang di bawah di sini ya, dia datang daripada Philippines, okey. Okey, Philippines. Dan katakan dia ingin dapat commission, so dia buka lagi satu kaki. Dan katakan member ini dia mempunyai anak yang sedang belajar di Australia, okey. Dan kemudian anak di Australia dia mempunyai kawan lah yang sedang belajar di negara Rusia, okey. So sekarang you tengok, dari kamu punya line lah, kamu sudah ada member dari Philippines, dari Australia, dari Rusia. Walaupun kamu tak kenal siapa-siapa dari Australia, tak kenal siapa-siapa dari Rusia, tetapi member di sini dia yang membantu kamu cari member-member dari negara yang lain. So that's why sistem pemasaran Atomy sangat bagus, kerana dia tidak memenatkan kita, bukan saja kita seorang saja yang kena kendalikan kita punya bisnes, tetapi kita ada bantu daripada ini. Kalau mereka ingin buat bisnes Atomy, mereka ini akan menjadi bisnes partner kita. So bila kita membeli, kita guna ID mereka membeli, kita sedang membantu mereka. Bila mereka membeli, mereka bantu kita cari member-member dari tempat yang lain. Dan bila member-member mereka pergi membeli, bukan saja orang Filipina ini akan mendapat manfaat, kita pun akan mendapat manfaat. So that's why business Atomy sangat bagus ah, kerana bukan saja kita seorang yang kena pergi cari member ke semuanya, tetapi lain hari bila rangkaian kita sudah membesar, kita punya business partner akan bantu kita cari.
So in that way, ya, buat business autonomy tidak begitu penat dan kita bekerja sebagai satu tim, saling tolong menolong. So in that way, lagi cepat kita punya business akan berkembang. So that's why ini ialah secara ringkas business strategy dalam Atomy. So sangat berbaloi, ya. Yeah. So buat sementara waktu, ada siapa yang ada soalan nak tanya? Okay, so kalau tiada soalan, then saya balik kepada Helen. Okay, Helen, that's it from me. Okay, very good explanation. I will share about my story. Can you translate? Heidi has. Oh, just like. Left hand straight. Okay. I'll translate. Okay. When I met Atomy first, I never think business. Apabila Helen pertama kali dia bertemu dengan Atomy, dia tidak fikir untuk membuat bisnes Atomy. Before meet Atomy, I'm using SK2. Sebelum dia temui dengan Atomy, Helen dia menggunakan jenama SK2. Before SK2, I'm using very high price premium skincare. So sebelum SK2, dia pun membeli skincare yang sangat mahal. Some people want me to buy Atomy product, the fame. Ada setengah orang perkenalkan skincare Atomy, the fame, kepada dia. And Hemohim. Dan Hemohim. But I don't want to use that because too cheap for me. So bila Helen dia tahu tentang harga skincare Atomy, harganya sangat murah, so dia pandang rendah skincare Atomy. But when I use Atomy the Fame skincare, I feel really better than SK2 and really change my skin. Setelah dia cuba the Fame dari Atomy, dia dapati kulit di mukanya lebih cantik dan lebih cantik daripada SK2 yang dia beli. And after take Hemohim, my small wrinkle gone, the effect better than collagen, and my coughing similar with asthma gone, and my husband and baby daughter gone their allergic skin. Okay. Selepas Helen cuba Hemohim, dia mempunyai kedut-kedut dekat matanya yang sangat ketara. Kedut-kedut itu pun sudah hilang dan dia mempunyai batuk yang berpanjangan seperti asma atau ampus yang tidak boleh sembuh. Tetapi lepas dia minum Hemohim, batuknya pun sudah sembuh. Dan suami dan anak perempuannya juga mempunyai masalah kulit untuk bertahun-tahun. Mereka pergi tengok doktor, makan ubat pun tidak dapat bantu. Tetapi lepas mereka diberi Hemohim, masalah kulit mereka pun sudah tiada lagi. After that, I try to change my daily necessity to Atomy, one by one. So lepas tu Helen dia perlahan-lahan dia tukar barangan kegunaan rumahnya kepada jenama Atomy. First, I change wet tissue for my baby and detergent, clothes detergent, dish detergent,
And next, omega 3, I retain vitamin C. And next, shampoo, toothpaste, toothbrush, and so on. So, kerana Helen ada seorang anak saja, dia sangat sayang dia punya anak. So, dia mula dengan membeli tisu basah untuk baby dia dari Atomy. Dan kemudiannya, dia perlahan-lahan dia tukar serbuk pencuci kain, itu pencuci mangkuk. Kemudian dia tukar suplemennya macam omega, vitamin C. Dan perlahan-lahan dia tukar shampoo-nya, ubat giginya kepada jenama Atomy. Every product made me really satisfied. So, setiap produk Atomy yang dia telah cuba selepas dia sudah tukar kepada jenama Atomy, dia sangat puas hati. This price, very affordable, reasonable, but the price really high. Quality really higher than my last premium product. Semua barang keperluan rumah di rumah Helen, dia guna jenama yang agak bagus, agak mahal punya. Dan selepas dia guna produk-produk Atomy, dia sangat hairan bahawa kenapa produk-produk Atomy kualitinya lebih bagus daripada apa yang dia telah beli selama ini, tetapi harganya jauh lebih murah. So, I usually use for my daily necessity every month almost 300 kpv. So, lepas tu setiap bulan dia membeli ya barang keperluan rumah, keperluan hariannya lebih kurang 300,000 PV setiap bulan. So, I can get cashback so many times. Dengan itu, Helen dapat cashback banyak kali. But even though get cashback and high quality, low price product, I never think business. So, sebagai pengguna saja, Helen sudah dapat cashback. Tetapi walaupun dia mendapat cashback banyak kali sebagai pengguna saja, dia tidak fikir tentang business Atomy. I was only loyal consumer. Dia hanya pengguna yang setia saja. For 4 years. Untuk 4 tahun. But on accidentally, I think, oh, if I make a consumer like me, royal consumer, airline 25 people, beeline 25 people, then I can receive 7,000 ringgit every month, like as passive income. So, Helen mula berfikir, kalau dia dapat cari 25 orang yang akan menjadi pengguna Atomy yang setia seperti dia, di dia punya airline, dan 25 orang, 25 pengguna setia Atomy di B-line dia, then dia boleh dapat pendapatan pasif setiap bulan lebih kurang RM7,000. Oh, sorry, not 25 people, 17 people. 17 orang. Sebelah airline dan B-line-nya. Yeah, airline 17 people, B-line 17 people used as like me. Usually I use 300 kpv every month. Then I can get 7,000 ringgit every month as passive income. And if I give them Atomy vision, so some people want to do Atomy business like me, then my passive income will higher and higher, I think.
So, kalau Helen dapat cari ya 17 orang saja di A line dia dan B line dia yang menggunakan 300,000 PV setiap bulan, dia akan menerima pendapatan pasif RM7,000. Tetapi kalau dia dapat mencari lebih ramai orang yang menggunakan produk-produk Atomy dengan setia, dia akan mendapat pendapatan pasif yang lebih tinggi daripada ini. And if I get other country consumer through my downline, then they will become very big group, then my passive income really really high, I think. So daripada kumpulan pengguna setia yang tadi itu 17 orang, katakan salah satu daripada mereka ingin menceburi bisnes Atomy. So Helen akan ajar dia macam mana membesarkan rangkaian dia, dan katakan kalau member itu dapat cari member dari negara yang lain, dan perlahan-lahan dia punya rangkaian pun akan membesar di negara yang lain. Oleh itu, pendapatan pasif Helen pun akan bertambah. Because Atomy marketing plan, infinite sharing, infinite accumulation, global once ever. Kerana marketing plan Atomy berasaskan pengumpulan PV yang tidak terhad dan juga perkongsian PV dan juga level yang tidak terhad. Dengan itu, dia dapat cari member-member di seluas negara. So, Atomy business, I become owner of a big global online shopping mall as like Amazon for free. So apabila dia menjadi member Atomy dan dia mula menceburi bisnesnya, dan bisnesnya dapat berkembang ke seluas dunia, bukan seluas negara, seluas dunia, dan dengan itu dia akan menjadi boleh dikatakan CEO atau bos besar untuk online shopping mall antarabangsa seperti Amazon, kerana ID yang kita ada sebenarnya ialah satu ID antarabangsa. No reason, no work. Sorry? No reason? No work Atomy business. No, no work. Reason. No, no reason. Reason, no work Atomy business. No work. Can you say no it? No reason, no work Atomy business. No reason, no work. Tiada alasan untuk tidak bekerja di Atomy. So, okay, ID. Tiada alasan untuk tidak bekerja di Atomy, maksudnya. Okay. Okay. So, okay. Yeah, I started Atomy business. It's really satisfied. Of course, my salary step by step, because at the first time, I don't have any consumer. So I have to make one by one and step by step lead, make consumer and share vision, everything step by step. So first time very slow, but later very fast goal salary. So pada mulanya pendapatan pasifnya atau komisen yang dia dapat bukan begitu kerap, dan bila dia mula bisnes Atomy tidak senang kerana dia tidak kenal siapa-siapa, tapi perlahan-lahan dengan sabar dia pergi cari orang, dia buat perkongsian dan dia kongsi tentang visi Atomy, dan perlahan-lahan langkah demi langkah dia ikut arahan daripada ibu pejabat. Then dia punya business pick up
Dan apabila bisnesnya pick up, komisinya pun semakin hari semakin lancar. But if you want to make this passive income, you need to put in yourself, our system, and you need to put in our system your partner. So, jika kita ingin berjaya dalam bisnes Atomy, kita mesti masuk ke dalam sistem Atomy. Dan juga kita mesti bawa partner-partner kita ke dalam sistem Atomy. Because this is not just passive income, but system income. Kerana ini bukan saja pendapatan pasif, tetapi pendapatan sistem. System income made from system. Pendapatan sistem datang daripada sistem. If you and your partner out of system, you cannot make this system income. Jika kita ingin menjalankan bisnes Atomy dengan cara kita sendiri ya, dan tidak ikut sistem ibu pejabat Atomy, then kita tidak akan berjaya. System is seminar and meeting and duplicate 5 core daily work. Apakah maksudnya sistem Atomy? Sistem Atomy bermaksud seminar, meeting, dan sistem 5 core. If you in the system, if your partner in the system, 100% success, you can make over 7,000 ringgit passive income. So, jika kita ikut sistem Atomy sebegini, kita tentu akan berjaya dan kita tentu akan mendapat pendapatan pasif 7,000 ringgit setiap bulan. Okay, my lecture finished. Yeah. And basically you can lead some people on to share about their experience and question. Oh, okay. Ada siapa ada soalan? Kalau tiada soalan, boleh kongsi. I'm sure kalau saya tengok semua di sini ya, sudah pernah dapat komisen dari Atomy hanya dengan membeli barangan Atomy dari Atomy Mall. Maksud saya, maybe I let y'all tell lah. Like Heidi, can you share apa yang kamu perlu buat? I mean, because kebanyakan kali ya, kalau kita join mana-mana syarikat MLM yang lain, kita dipaksa. Setiap bulan kita dipaksa untuk beli dia punya package. Walaupun kita tiada duit, supaya untuk nombor satu, tutup kita punya point, atau beli package-package yang besar supaya kita boleh dapat sedikit komisen balik. Tetapi di Atomy sebenarnya kita tidak perlu beli apa-apa package. So, Heidi, boleh kamu kongsi apa yang kamu buat untuk dapat komisen ini? Biasanya saya akan melihat kaki kanan dan kaki kiri jika TV mereka sudah, biasanya di bahagian bawah kaki kanan kiri saya, mereka sangat aktif. Jadi kerana mereka sangat aktif, mereka selalunya sudah mencapai, sudah capai 300,000 PV. Jadi bila saya tengok sebelah kanan kurang aktif, jadi saya akan guna ID di sebelah kanan untuk membeli supaya saya boleh mencapai sebelah kanan 300,000 PV untuk mendapat pairing. Jadi ya, saya dengan cara ini saya akan dapat itu anulah, saya dapat itu si cashback. Thank you Hadi. Tetapi bila kamu kata kamu perlu beli ya, perlukah kamu katakan kalau kamu masih mungkin masih perlu banyak PV lagi, perlukah kamu sekaligus kena paksa diri untuk keluarkan duit untuk
cover up itu PV supaya kamu boleh dapat commission balik dan apa yang kamu beli? Tidak semestinya, kerana bila saya tunggu di antara beberapa member yang di bawah kaki sebelah tu, walaupun mereka bukannya secepat mana boleh capai PV sebanyak itu, tetapi mereka juga aktif membeli. Cuma mereka akan, seperti yang saya nampak, macam mereka ada ambil giliran jugalah membeli, yang lain membeli. Lepas tu minggu ini, bulan ini yang lain membeli, dan bulan depan mungkin orang lain membeli. Jadi kadang-kadang jika hanya sedikit saja kurang, saya akan beli barang-barang sedikitlah untuk tambah. Tapi tidak semestinya barang yang mahal. Contohnya hanya vitamin C sajakah, kopi sajakah pun sudah cukup untuk kasih tutup. Jadi bukan ada macam mana macam. Tiada satu kemestian kau mesti mau beli harga begini ataupun kau mesti mau beli produk ini. Jadi tidak rasa dibebani lah untuk membeli, kerana bila perlu baru saya beli. Thank you, Heidi. Di Atomy ya, kita beli apa yang kita perlu saja. Katakan keperluan harian kita. Seperti apa, macam Heidi cakap, dia beli kopi, ya, atau katakan untuk saya kita setiap hari ya, kita kena berus gigi, kita guna ubat gigi, berus gigi, kita shampoo kita punya rambut, ya, kita mandi dengan shower gel, kita cuci pinggan mangkuk kita dengan sponge dan dia punya pencuci mangkuk. So just ini saja. Bila sudah habis, biasanya kita akan pergi supermarket belikan, ya. Dan akhirnya bila kita beli dari supermarket, tahun demi tahun, apa kita dapat balik dari supermarket yang biasa? Tiada apa-apa kan, kosong, hanya dapat produk saja. Tetapi di Atomy, apa kita buat ialah kita hanya tukar apa yang sudah ada di rumah kita. Ubat gigi kita tukar kepada jenama Atomy. Berus gigi tukar kepada jenama Atomy. Ya, kita tukar kita punya pencuci mangkuk, kita punya sponge yang kita guna untuk cuci mangkuk pun kita tukar kepada jenama Atomy. So, ini ialah apa yang kita guna tiap-tiap hari, shower gel, shampoo. Kita tukar kepada jenama Atomy. Satu hari nanti, ini PV yang terkumpul akan kasih kita cash balik. So, that's how macam Rosita, Nancy, Esther, Joy dan Heidi pun dapat cashback. Kerana mereka hanya beli keperluan harian mereka saja. Rosita, kamu dapat kongsi kamu punya pengalaman apa yang kamu beli untuk nampak balik ini cashback? Iya, kalau saya setelah cukup saya punya PV sendiri yaitu 300.000, jadi saya kena bantu yang di bawah lah, yang di E dengan di B. Dan supaya dapat itu, sebenarnya dulu saya tidak, kan saya mau baik saja, jadi saya beli itu produk saja yang himohim. Saya tidak tahu tentang itu apa yang dapat itu duit, tapi dapat duit pertama kali memang macam tidak percaya. Dan yang kedua kali pun jelas rasa gembira juga. Jadi tugas saya sekarang kan, biarpun saya belum lagi paham sepenuhnya tentang perjalanan ini bisnis Atomy, tapi saya punya tugas membantu yang di bawah lah. Jadi selama ini saya membeli, mesti setiap bulan saya akan membeli produk dan karena guna yang ID di bawah saja lah. So kita tak sangka kan boleh dapat duit balik, dan ini duit bukan sedikit, banyak. That's why boleh suruh kalau tak tahu macam mana nak kumpul itu PV, macam mana kita nak aturkan kita punya PV, boleh tanya kita punya sponsor atau kita punya upline macam mana kita boleh kumpul ini. So berbaloi kan kalau kita jadi member. Esther, boleh kamu kongsi pengalaman kamu? Macam lebih kurang juga macam orang saya ini. Memang mula-mula tu kita capai 300.000 PB tu. Bila sudah buka kiri dan kanan tu, kita apa itulah itu kawan-kawan sering yang memang suka barang Atomy, mereka akan setiap bulan lah membeli walaupun sedikit demi sedikit. Jadi sampai
mana yang lemah, saya coba bantulah. Biarpun beli satu produk, memang ambil masalah untuk pairing. Tapi itulah, berbaloi juga dapat itu cashback balik. Ya, tak sangka kan, ya. Ya. Dan akan datang satu hari ya di mana katakan kalau kita punya rangkaian di bawah kita sudah besar, kita bulan itu atau hari itu kita tak beli apa-apa pun lah, kita boleh dapat itu pairing. Sebaik saja ada pairing itu, sistem komputer di ibu pejabat akan kira untuk kita. Kita tak perlu pecah kepala untuk kira-kira. Ya, bila dia mereka dapati ada pairing, dia sendiri, itu sistem sendiri ya akan masuk itu commission ke dalam kita punya account. So that's why apa kita perlu buat ialah just kita terus saja dengan fikiran yang aman, tak perlu risau. Bukan macam setengah company ya, you kena beli, katakan kalau dia ada offer untuk produk itu, kita dipaksa untuk beli produk itu walaupun kita okay, yeah. Thanks, Helen. Yeah. Okay, see you. Bye-bye. Thank you, Helen. Bye, Helen. Bye. Yeah. Bye, Helen. Yeah, biar Helen kena jumpa. Bye, Helen. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah. Because I need to go meet Irene. They know Irene. You know Irene dari KK? Irene Lee? Okay. Yeah. Itu Irene Lee, dia sekarang di